Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sebut Amanda Manopo bucin dan Arya Saloka ceplos-ceplos. Begini ramalan Deni Darko untuk pasangan ikatan cinta ini. Masyarakat kini tengah hanyut terhadap pasangan ikatan cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka pasca lahirnya si balon biru. Keduanya mendapatkan spotlight dari khalayak publik yang luar biasa. Datang dari dua dunia yang berbeda, seperti juga pasangan selebritis lainnya Aladdin. Sebutan untuk mereka berdua pun mendapat sorotan dari peramal Deni Darko. Mereka berdua ini seakan-akan sesuatu yang berbeda. Amanda Manopo bucin dan Arya Saloka yang ceplos-ceplos seperti yang diperankan dalam adegan Ikatan Cinta. Hal ini yang membuat keduanya cocok, mereka berdua tampak kompak dan tidak neka-neka. Jelas Deni Darko dilansir dari channel YouTube miliknya Deni Darko. Terkait Amanda Manopo dan Arya Saloka yang bertemu dalam sinetron Ikatan Cinta, hal itu diungkap kurang tepat. Dikarenakan Arya Saloka sudah mempunyai anak dan istri, Deni Darko menganggap itu tidak tepat. Hal itu tidak tepat karena saya Arya Saloka sudah punya keluarga di kehidupan nyata. Tetapi karena karakter dan chemistry mereka di Ikatan Cinta yang membuat netizen menjodohkan mereka berdua, ungkap Deni Darko. Menurutnya apa yang dilakukan pasangan Aladdin ini adalah sesuatu yang organik, yang akan menunjukkan ke sesuatu yang lebih besar. Semua tinggal menunggu waktu saja. Deni Darko pun memberi saran agar Amanda dan Arya Saloka bisa sama-sama menahan diri dan bekerja secara profesional saja seperti yang saat ini jalankan. Harus menahan diri, tidak harus semuanya ditunjukkan, tidak semua harus dibuat mesra, tegasnya. Kecocokan mereka melebihi 80% saat seseorang membicarakan mereka, pundi-pundi rupiah dan perhatian orang datang kepadanya. Seperti saat membahas ini, hal positif datang. Ini yang harus didoakan dan didukung sampai halal nanti, pungkasnya. Selain hal itu, Deni Darko mengambil kartu tarot Three of Lenses dan hasilnya terungkap Arya Saloka dan Amanda Manopo kemungkinan berjodoh. Namun kemungkinan itu masih sebatas ramalan dan belum terlihat di dunia nyata. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo kian melejit sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dalam Ikatan Cinta, Arya Saloka membintangi sosok Aldebaran dan Amanda Manopo sebagai Andin yang kerap menampilkan adegan mesra. Hal itu tidak terlepas dari kesuksesan Aldebaran memerankan sosok suami yang setia dan romantis bagi Andin. Meskipun dalam adegan tampil mesra, Deni Darko melihat hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka masih sebatas kakak dan adik. Namun masih ada kemungkinan Arya Saloka dengan Amanda Manopo berjodoh di kehidupan nyata. Apalagi akting Arya Saloka dengan Amanda Manopo memikat emosional penonton. Sehingga wacana publik terdorong untuk terus membicarakan kisah cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kendati demikian, Deni Darko melihat ada yang spesial dalam hubungan Arya Saloka dengan Putriani, istrinya. Deni Darko menilai sudah tepat Arya Saloka bersama Putriani. Kalau saya lihat cocoknya sama Putriani tadi, ucapnya. Selain hal itu, Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sorotan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Chemistry kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikkan emosi penonton yang semakin baper melihat momen keduanya. Apalagi Arya Saloka dan Amanda Manopo seringkali menyabet berbagai penghargaan bergengsi, tentu membuat fans makin bangga dengan keduanya. Arya Saloka juga tidak sungkan untuk mengatakan kalau Amanda Manopo adalah bintang untuk hatinya. Sontak hal itu membuat orang di sekitarnya heboh. Mendengar hal tersebut, Amanda Manopo hanya tersenyum bahagia. Selain itu, sinetron Ikatan Cinta segera tamat, para penggemar kirim karangan bunga. Sejak tayang perdana pada 2020 yang lalu, sinetron Ikatan Cinta berhasil mencuri perhatian masyarakat. Selain memiliki alur cerita yang seru dan menarik, sinetron yang tayang di RCTI ini juga dibintangi oleh para artis yang tengah naik daun seperti Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenka Kisara, Evan Sanders, Randy John, dan Iqbal Fauzi. Sayangnya di episode yang sudah tinggi kemarin, sinetron Basutan MSC Group ini harus segera tamat. Tentu hal ini membuat kesedihan
tersendiri bagi para pemeran dan penggemar sinetron. Bahkan karena merasa kehilangan para penggemar sampai memberikan karangan bunga untuk pemain dan kru Ikatan Cinta. Selain hal itu, Ikatan Cinta sering sambut penghargaan bergengsi. Pihak Ikatan Cinta optimis untuk terus season kedua. Menemani pemirsa setia RCTI sejak 2020 yang lalu hingga 2021, sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari di RCTI telah banyak menemani penghargaan bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, RCTI dan MNC Group mengadakan syukuran sekaligus membahas Ikatan Cinta season kedua yang dihadiri oleh Heri Tano, Presiden Direktur MNC Group, dan Ibu Dini Putri, produser RCTI yang menangani Ikatan Cinta. Juga para pemeran Ikatan Cinta diantaranya yaitu Arya Saloka, Aldebaran Alfahri, Amanda Manopo, Evan Sanders, Iqbal Fauzi, dan Glenn Kakisara. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemirsa setia RCTI, khususnya fan Ikatan Cinta yang telah mendukung serial ini. Selama satu tahun ini, Ikatan Cinta kerap meraih posisi unggulan di slotnya dan meraih berbagai penghargaan bergengsi. Kami harap kedepannya akan semakin membaik secara performa dan secara cerita pun kami selalu berusaha mengemasnya lebih menarik sehingga masyarakat tetap terhibur dan selalu menantikan kehadiran Aldebaran dan Andin, ungkap Heri Tano selaku pimpinan MNC Group. Dan juga pihak Ikatan Cinta membahas masalah Ikatan Cinta season kedua dan kelahiran si balon biru yang menjadi fokus pembahasan yang akan tayang di Ikatan Cinta season kedua. Tidak hanya itu, dalam acara syukuran ini tidak hanya melibatkan para pemain dan pihak RCTI, juga beberapa penggemar yang beruntung memenangkan kuis dari sosial media RCTI Plus. Para pemenang kuis tersebut dapat mengikuti acara syukuran ini dan bertemu langsung dengan para pemain serial Ikatan Cinta. Tidak hanya itu, mereka juga akan memainkan beberapa game serta foto bersama Aldebaran, Andin, dan pemeran-pemeran lainnya. Dalam acara tersebut, kelakuan Amanda Manopo menjadi sorotan, panggil Arya Saloka dengan sebutan suamiku. Amanda Manopo terekam sedang berduaan dengan Arya Saloka saat acara berlangsung. Kehebohan kembali terjadi di kalangan fans sinetron Ikatan Cinta. Penyebabnya, pemeran Andin dan Aldebaran kian memperlihatkan kedekatannya di luar syuting Ikatan Cinta. Bahkan aksi Amanda Manopo dengan Arya Saloka baru-baru ini bikin heboh di kalangan fans. Setelah lama diisukan dekat dengan Amanda Manopo, kembali merekam video Arya Saloka saat mengemong hewan peliharaannya.